3.540 km. Mantap, panasnya minta ampun tuh sih, ternyata panas ya Gres. Aduh, kerasa banget ini, kita diboncengin ketua nih.
Aduh, sampai juga. 100 ribu semuanya. 100 ribu, Pak. Iya, Pak. Aman, Pak. Pakai aplikasi ya, Pak? Kita tap aja ini. Aplikasi. Ini dia udah nyampe guys. Aduh, capek. Rasanya kayak makan bakso 3 mangkok nih. Keliling-keliling. Ini kita istirahat dulu nih. Panas. Aduh, panas banget, guys. Jadi memang kalau mau naik motor di sini cuacanya kalau mau pagi-pagi sekali, kalau enggak ya sore, kalau siang udah jam 10 ke atas panas guys. Guys, aduh pokoknya ini lumayan ini pengalaman untuk keliling-keliling naik motor GP barusan ini. Ini motor GP di belakang saya ini. GP seri Jet. Ini motor yang CC-nya gede ini. Oke. Jadi cukup sampai di sini saja untuk review sirkuit Mandalika. Pada intinya bahwa naik motor GP di sirkuit GP juga sirkuit Mandalika milik Pertamina nih ya. Jadi Pertamina Mandalika International Circuit yang di Lombok di NTB ini pokoknya ini bagian dari memang cukup mengesankan khususnya bagi wisatawan. Buat Anda yang belum merasakan sini tentunya buruan ya pokoknya datang. Jadi dijajalin atau dicoba. Jadi pengalaman menarik buat keliling-keliling di Mandalika. Oke guys, sampai berjumpa kembali di acara berikutnya.